Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Tonco TV. Pada video review kali ini gue akan mereview produk alat terapi lagi, yaitu alat terapi tulang belakang generasi terbaru. Oke, let's check this out. Baiklah, di tangan gue sudah ada alat terapinya. Jadi ketika beli itu kita akan dapat produknya seperti ini. Dan ini sih sebenarnya sudah di unboxing ya. Jadi waktu datang itu pakai dus tebal, jadi sangat aman. Dan ini adalah ketika kita buka dapatnya seperti ini. Jadi ini adalah produk generasi terbaru dari alat terapi ya. Dulu gue pernah review dua tipe yang sebelumnya, dari yang tipe awal yang belum ada busanya ini, terus tipe kedua yang pakai busa, dan ini adalah tipe ketiga yang menggunakan magnet, busa dan magnet. Jadi ini yang paling baru modelnya. Oke, kita buka aja langsung. Nah, ini dia. Oke, kita sejajarkan saja ya di sini. Nah, di sini dapat manual ya, back stretcher-nya. Ini namanya alat ini back stretcher ya kalau bahasa Inggrisnya, tapi kalau saya lebih di Indonesia lebih sering disebut alat terapi tulang belakang. Oke, ini sih sudah tahu ya cara pemakaiannya, nanti kita cek aja. Nah, di sini alatnya. Oke, ini ada magnetnya ya. Magnetnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 kanan kiri. Nah, magnetnya ini berguna untuk memperlancar peredaran darah. Oke, ini original. Terbuat dari plastik tebal ya. Ini jenis plastik ABS, ini tebal, jadi anti patah sudah pasti. Yang bawahnya juga sama. Dan terdapat 4 settingan ukuran ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang terendah sampai yang tertinggi. Dan dapat busa. Kalau versi-versi sebelumnya itu ada yang dapat busa yang warna hijau. Kalau kalian pernah nonton video gue udah pernah bikin reviewnya juga. Itu warna hijau ininya, busanya. Dan tapi tidak ada magnet gitu. Dan versi sebelumnya lagi yang paling awal itu gue juga udah pernah review, ininya bolong dan tidak ada magnet juga. Nanti kalian bisa nonton di sini ya. Oke. Dan ini cara pemasangannya, kalau buat kalian yang belum tahu, pemasangannya itu memang agak keras tapi ada tekniknya, yaitu menggunakan kaki ya, bisa pakai kaki juga. Kalau gue sih masangnya begini nih. Ini bagian yang lebar, dipasang di bagian yang lebar juga. Ini bentuknya seperti huruf T ya. Nah, ini bagian bawahnya nih yang lebar, pasang di sini. Lalu yang ini kita bengkokkan sesuai dengan ketinggian yang kita mau. Di sini ada ketinggian paling pendek, paling rendah itu yang terakhir ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalnya saya ingin pasang di yang kedua. Nah, ini kita bisa pakai bantuan kaki seperti ini, ditahan ya. Lalu didorong. Jangan takut patah karena ini plastiknya sangat kuat. Bukan abal-abal ya. Jadi original, kuat. Kalau kalian beli yang abal-abal itu bisa patah, hati-hati. Jadi harus beli yang original. Nah, seperti ini. Tapi lebih ini agak susah. Cara yang paling mudah adalah diberdirikan seperti ini. Ya, ini bagian bawah. Lalu taruh di sini. Dan kita dorong. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah terpasang, setelah ketinggiannya disesuaikan, ini bisa kita pasang di sini busanya. Lebih baik lagi kita tempel pakai double tip ya, biar nggak lari-lari.
Ini saya tempel aja begini. Nah, ini adalah contoh cara pemakaiannya. Ya, jadi seperti itu aja ya cara pemakaiannya dan cara pemasangannya juga. Jadi alat ini berguna untuk memperbaiki postur badan kita, untuk badan kita yang bungkuk atau tulang belakang kita mengalami skoliosis bisa diterapi pakai ini. Atau juga untuk yang masih masa pertumbuhan, yang punya badan pendek bisa diterapi juga dengan alat-alat ini, karena alat ini merangsang tulang belakang kita agar lebih lebih renggang, posisinya lebih lebih baik gitu. Jadi di stretch, ditarik. Jadi tulang belakang kita bisa ditarik, diperpanjang lagi. Tentunya dengan ditunjang dengan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup ya, supaya hasilnya maksimal. Dan ini bermanfaat banget juga untuk yang sering mengalami sakit punggung, sakit pinggang, bisa diterapi dengan alat ini. Dan gue juga udah pernah coba juga di model yang sebelumnya, waktu mengalami cedera pinggang, saraf saraf kejepit gitu, diterapi pakai alat ini ternyata bisa cukup efektif untuk menyembuhkan saraf kejepit. Jadi bisa dicoba juga. Nah, kalau kalian mau beli itu bisa beli di online shop. Harganya kisaran 170 sampai 180 ribu ya. Nanti link pembeliannya gue akan kasih di video deskripsi dan juga di komentar paling atas ya. Dan kalian bisa beli dengan harga sekitar 170 sampai 180 ribu gitu. Dan ini original ya, dengan plastik ABS yang tebal dan dia tidak akan patah. Ini mau di tiban beban yang sangat berat juga ini kuat. Kalau yang palsu, yang abal-abal, yang harganya murah, itu dari pengalaman gua bisa patah. Jadi hati-hati, selain beresiko untuk mencederai kalian juga ya rugi gitu, karena nggak awet, nggak tahan lama. Baiklah, gua rasa segitu dulu ya untuk review dari alat terapi pinggang atau back stretcher menggunakan magnet ini. Semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Juga aktifkan notifikasinya supaya dapat update video-video terbaru dari Bung Tonce TV. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.